lagi sama Bang Jupu di sini, dan kali ini Bang Jupu mau ngikutin permintaan kalian. Kita mau battle Gear Remote lagi, tapi Bang Jupu enggak sendirian. Karena bakal ditemenin sama si Sebelum mulai battle, pastikan kalian pencet dulu tombol like-nya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang. Oke, langsung saja kita mulai main game-nya. Oke, jadi kali ini kita bakal melakukan battle. Battle-nya itu adalah, ini keren nih, Bang Cupu mau bikin sesuatu yang keren. Jangan dipencet. Jangan dipencet-pencet, Mik-Mik. Nih, Bang Cupu udah siapin susah-susah nih. Kita bakal keluarin, guys. Kita bakal battle antara Poppy Playtime karakter ngelawan Trevor Creature. Lawannya sebelah sini, kita panggilin nih ya. Sini, sini, sini. Ini siapa sih ngeong-ngeong-ngeong ini? Ya? Kucing. Oh iya, kita udah lama gak main remote ya. Kapan-kapan kita main remote kali. Besok kita main remote ya. Tapi kita mainnya sendirian sih, biar teman-temannya gak gangguin. Oh, kita main di private server. Wih. Ini tadi Bang Cupu udah spawn banyak gara-gara Mik-Mik di ZZ hilang semua nih. Jadi kurang keren nih. Tadi rame banget. Oke, okay, guys, ini merupakan NPC. Oh, the Wall-E. Kenapa the Wall-E di sini, woi? Ya. Tapi Wall-E-nya banget. Ini Wall-E yang mode biasa waktu sebelum dia dipotong sama Mr. Butcher. Karena ada Wall-E yang mode kiamat juga. Kalian udah masih ingat nggak? Yang tadi itu Wall-E, Wall-E. Kita mau ngeliatin Wall-E. Bukan yang sini. Trevor Creature Henderson. Nih. Oh, nih ya guys. Jadi Wall-E itu ada yang mode baik-baik sebelum dipotong sama yang udah dipotong. Kalau udah dipotong kayak gini nih. Wow. Ya. Kayaknya kita keluarin 3, cuy. Jangan. Jadi kita mungkin kita aduin si Wall-E mode kiamat dulu sama siapa, Mik? Sama Bunzo Bunny kali ya. Oke, kita coba, guys. Match pertama Wall-E ngelawan Bunzo Bunny mode kiamat. Enggak ada Bunzo Bunny, enggak ada mode kiamat. Bunzo Bunny. Bunzo. Ini dia lagi acak-acak kepalanya pusing. Benar siapa? Benar siapa? Yang menang. Bunzo, aku Bunzo. Bang Jupu jagoan Bunzo. Juga. Satu, dua, tiga. Match pertama 1-0 Bunzo. Untuk Poppy Playtime NPC. Ya, noob banget sih. Oke, kita bakal keluarin NPC kedua. Cuy, hah? Coba kita adu sama... Impostor? Bukan, cuy. Apa, woi? Ini. Apa itu kartun Shin Demon? Coba ya. Kita keluarin ya. Bang Cupu lupa ini apa ini. Aku jaga. Oh. Ini kayaknya penghuni neraka deh ini. Aku jagain kartun Shin Demon. Pokoknya ini dia penghuni neraka, guys. Tuh guys, mukanya serem banget. Tapi kayaknya bakal dicaplok sama Bunzo. Dia tapi juga punya ekor. Coba ya. Kayaknya sih Bang Cupu masih jagoan Bunzo Bunny. Satu, dua, tiga. Bunzo Bunny ini nggak ada obatnya, guys. Jadi waktu kemarin Bang Cupu battle. Ih, tapi bohong katanya. Nggak bisa, kamu udah. Nol, poinnya nol. Oke, sekarang kita bakal, kita coba lawan itu. Apa yang man with upside down face? Ya 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 ya. Ya udahlah buat Mik-Mik kasih nanti nangis dia. Oke, 2-0. Kali ini bakal disamakan kedudukannya sama Bunzo sama ini ya. Ayo, kalau ini enggak mungkin kalah dia. Poppy, where are you? Mana sih? Oh iya, banyak banget teman-teman yang komen, Bang. Coba mainin Poppy Playtime chapter ketiga. Bang Cupu itu cari nggak ada, guys. Kalian tuh nonton trailernya. Dan itu bukan resmi sama yang bikin gamenya. Itu bisa-bisaan YouTuber aja itu. Dia bikin chapter 3. Belum buat ada, guys. Ya, guys ya. Buat clickbait ya, guys ya. Belum ada. Belum ada ya, guys ya. Itu sih mati. Oh iya, Bang Cupu lupa. Kita nggak boleh nyentuh. Jangan disentuh ya, guys ya. Jangan disentuh, guys ya. Mana yang tadi ya, guys ya?
Itu ya guys ya. Ini ya guys ya. Munceran. Oke, kita bakal ya. Lawan. Menang siapa ya guys ya? Kalau ini menang menang siapa ya guys ya? Kita mulai aja ya guys ya. Oke, kali ini Bang Cupu jagoin The Man with Ups and Down Face. Ya guys ya. Udah woi. Ini yang menang The Man with Ups and Down Face. Ya guys ya. Dia enggak bisa ngomong ketawa. Oke, jadi yang ini. Ya. Oke. Jagoin apa, Man? Komen dulu ya guys ya. 1 2 3. Ditendang guys. Guys. Melayang dong. Melayang. Langsung tendangan tanpa bayangan, guys. Kalian enggak boleh sentuh ini, guys. Kalau sentuh kalian bakal jangan jauh-jauh. Itu dia kayak punya virus gitu loh, virus-virus gitu loh. Apa? Jangan gitu ya, guys ya. Kalau sama War of the World itu dia kalah. Oh iya, waktu itu pernah kita betanya sama War of the World. Coba ya, kita coba lagi ya. Ini wow, supaya kalian tahu nih. Itu gede banget, gila. Enggak gede. Itu dia panjang. Jadi dia tuh kalau War of the World itu dia kayak punya kayak senjata rahasia gitu dibikin. Ini yang mode kiamat ya. Waktu itu mana ya, Mik? The War of the World. Nah, ini dia nih. Ini dia. Flying machine sama classic tripod. Kita mau coba yang mana nih? Flying machine. Complex. Tripod. Ini yang ini nih. Udahlah. Nah, kita keluarin sih. Nah, coba. Dia tuh kayak terbang gitu, guys. Call of the World itu dia nggak bisa terbang. Tuh. Itu terbang. Tuh terbang tuh. Coba ya. Nih ya, kalian bisa lihat yang merah ya. Kita bakal coba nih ya. Dia harusnya sih kalah sih. Satu, dua, tiga. Demen, Tansel dan Chris yang menang lah. Kok diem aja dia? Hey. Battle, woy. Battle sini, woy. Tuh kan? Tuh kan kalian bisa lihat tuh, flying machine menang kan? Iya, dia tuh kayak punya senjata rahasia yang sekali tembak tuh langsung meninggoy di NPC-nya. Itu complex. Iya kan? Hah? Kita coba adu flying machine. Aduh, woi. Lama banget itu. Nunggu mic. Bisa sampai besok. Kita coba yang lainnya, guys. Oke, ya guys ya. Parah, guys. Mic baru bangun tidur. Baterainya masih penuh, guys. Oke, kita bakal coba Poppy lagi ya. Poppy NPC. Kita bakal coba ini nih mode kiamat. Iya, mereka itu dia NPC CS:GO itu dia. Papa mereka ini main tembakan aja nih. Iya, mereka lagi main CS itu. Apa itu CS? CS itu Counter Strike. Aduh, dasar bocil taunya FF. Ya guys ya. Oke. Kita bakal keluarin Trevor Anderson siapa? Taunya FF. Jangan lu nanti dibully sama bocil FF lu. Ini aja, Trevor aja ya. Trevor Henderson yang Siren Head. Cuy, hah? Kita coba yang ini. Ini ketawanya ngeri banget sih, Mami. Iya, Mami. Ini ya. Nih, guys, kita bakal keluarin. Tapi tetap Siren Head ini. Bisa. Cuy. Ini apa? Itu robotnya sama kayak Mecha Siren Head. Iya, ini Siren Head. Bayangan itu, Shadow Siren Head. Kayaknya nih kalau keluarga Siren Head kalah semua, guys. Soalnya kita udah keluarin si itu. Cobain semua ya. Poppy Playtime 3. Poppy Playtime 3, janganlah. Oh, poinnya 3-1 ya. Kayaknya sih bakal menang Poppy kecuali ngeluarin itu. Kecuali ngeluarin si Man Upside Down Face. Ya guys ya. Tuh. Gila, gede banget, cuy. Kalau ini nama NPC-nya Sky Screamer, guys. Jadi mirip-mirip sama Gurita ya. Iya. Serem banget sih. Tapi dia lebih gede. Iya, lebih gede. Kalian bisa lihat, guys, ini kapal apa namanya? Apa we? D17 itu peliharaanku, coy. Iya, D17. Ini kayaknya peliharaan baruku juga, cuy. Iya, ini kapal induk ini ya namanya. Kapal induk itu bawa pesawat. Tapi
Kalian bisa lihat ukurannya. Tapi di remote itu dia masih coming soon. Belum ada, ya. Belum ada. Nanti kita bakal main juga remote. Dia masih coming soon. Oke, okay, kita bakal ngeluarin NPC siapa nih? Mommy Longleg itu terlalu OP. Ini aja si bocil ini aja nih. Bunjo Bani. Coba ya. Ternyata guys dia nyemplung lah tapi bisa dikejar dong. Kamu mau keluarin apa, Mik? Longhorse ini mah baik, Mik. Kamu Longhorse ini baik. Ini bukan Trevor Henderson, ini SCP katanya. Ki, coba aku keluarin. Entar. Popinya. Mana popinya, woi? Papi, itu loh. Nah, itu dia. Sama Ugi-Ugi yang mode biasa aja ya. Ugi-Ugi dia lu. Coba nih. Menang siapa? Ugi-Ugi kayaknya. Serius. Gelut guys. Tapi ini dia hugi-huginya letoy. Menang tipis. Menang tipis guys. 4 dari 2. Astaga. Ternyata walaupun ini hugi-huginya letoy masih bisa menang dong. 4 dari 2 tuh. Iya, ha? Aku skornya 1 juta. Ya udahlah, terserah lah 1 juta enggak apa-apa, Mik. 4 dari 2, cuy. Oke, ternyata masih memimpin ya NPC dari Poppy Playtime. Kalau Hugi-Hugi yang itu gimana, cuy? Ada yang kecil ini yang Wake Ahugi. Nah, kita coba ya. Wake Ahugi. Ini dia warna-warni, bisa keluar warna-warni loh tuh. Oh, iya. Ya kan? Ada banyak kan? Jadi ini kita setiap spawn dia keluarnya warna-warni, guys. Dan dia ukurnya lebih kecil kalau yang Wake Ahugi. Coba lawan satu ya. Satu siapa? Satu Mommy. Kalau aku mau Wake Ahugi. Enggak mau ya. Satu ini. Ini satu aja udah jagoan ini mau banyak banget. Sama siapa, Mik? Sama. Oh, sama Amanda KWKW aja. Amanda KWKW. Sama. Bill Cheaper bukan ini loh. Itu Mickey Mouse. Rambutnya mirip Amanda tapi Mickey Mouse. Ya ini. Iya. Kita coba ya. Enggak, itu segitu aja cukup ya. 1, 2, 3. Hampir kalah loh. Jadi kurs Mickey Mouse itu dia bisa nge-cloning, guys. Bancu baru ingat ya. Hah? Jadi kalau veterannya ada banyak, dia bakal berubah jadi banyak. Ya, coba ya, kita lihat nih ya. Satu Mickey Mouse melawan satu Hugi-Hugi yang letoy. Tadi ada Hugi-Hugi yang letoy itu loh, yang ini loh. Yang ini aja, cuy. Coba yang ini dulu, Nanti kalau misalnya kalah, baru kita coba lagi. Nah, ya. Apa? Ya! Boom! Boom! Tuh guys, boom, tuh dia cloning jadi 3 tuh. Tuh kan, hebat kan. Mik langsung sibuk nih. Kalah, Mik. Kamu mau spawn berapa, Bicu? Wih, gila. Kamu spawn banyak, dia belanya juga semakin banyak, Mik. Tetap kalah, Mik. Tadi itu lagi aja menang loh, cuy. Iya, dia jadi banyak banget guys spawnnya, guys. Sekarang kita cobain lawan Mommy Longleg. Ya pasti benar Mommy Longleg lah. Ya mode kiamat. Ya kan di jump scare-nya mana bisa cloning. Tapi dia cepat banget loh, langsung membelah gitu loh. Nih coba ya kita lihat ya. Kakek. Iya, dia udah namanya juga Mommy, Mama. Mana ya tadi? Cuy, bentar cuy. Apa, Wi? Ini apa, cuy? Oh, ini apa ya, Mik, waktu itu, Mik? Pokoknya ini jagoan banget lah, dia kayak mode kiamat gitu. Tapi kalau keluarin itu, kita jadi ngeheng. Males Bang Jumpo. Dulu udah pernah. Ini aja. Ini aja nih. Nah, ini ya.
Ini dia bakal berubah menjadi banyak, guys. Coba deh. Satu. Eh, bentar, kalian komen dulu. Siapa yang menang nih? Mampukah Mami Long Leg ngalahin? Iya, kita subscribe dulu ya, guys. Nah, subscribe ya, guys. Ya, guys, ya. Like juga. Subscribe ya, guys, ya. Oke. Satu, dua, tiga ya, guys, ya. Percuma dia. Dia mau jadi banyak. Mommy menang, guys, ya. Kalah ya, guys, ya. Mickey Mouse ya kalah, guys, ya. Itu loh, the new god incident. Miko Chill ini gak percayaan lo. Coba. Ini dia unstoppable owning ini dia. Satu kali aja. Ini kalau error ya udah, guys, ya. Kita ini dia undefeated god katanya. Tuh. Kalian lihat tuh, guys. Langsung dia bikin kiamat di kapal ini, guys. Tuh. Gimana penting kecilnya jadi dikit. Dan ini Bang Cupu walaupun udah disable, itu dia tetap ngeluarin jurus. Dia ini enggak bisa dikontrol, guys. Nih ya, kita bakal keluarin Mommy Long Leg, guys. Mommy Long Leg-nya. Kalah lah Mommy Long Leg-nya. 1000 Mommy Long Leg-nya. Ini Bang Cupu langsung lepas aja kali ya. Soalnya dia langsung nyerang sih. Iya. Satu, dua, tiga. Mamam, cuy. Aduh, beneran, guys. Ternyata komputernya Bang Cupu ngehang beneran. Kita harus restart nih. Ya udah deh, guys. Mungkin segini dulu ya battle kita ngelawan Poppy Playtime NPC melawan Trevor Henderson, dan pemenangnya adalah Poppy Playtime. Poppy Playtime NPC. Walaupun tadi sebenarnya kalau kita keluarin si The Man with Upside Down Face, pasti yang menang adalah Trevor, tapi itu dia terlalu OP, guys. Kalau kalian suka dengan battle-battle kayak gini, pastikan kalian pencet tombol like-nya, subscribe juga buat yang belum. Dan kalau misalnya kalian ada ide battle siapa lawan siapa, jangan lupa komen di bawah. Thank you banget dan nonton video sampai akhir, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.